Balik lagi di Highlander Channel. Tapi sebentar lagi akan berganti nama menjadi Animal Kingdom. Nah, udah tahu dong siapa ini? Udah coba tebak ya? Siapa? Tau lah, kalau lu kan terkenal udah. Masternya Malamut. Jadi gue di konten kali ini, di vlog kali ini, kita mau ketemuin si Shine sama anjing Alaskan terbesar di dunia. Di dunia. Siapa itu? Nah, si Shine itu anjing breedingannya kota dia. Anjing breedingannya Dreamcastle. Nah, gimana reaksinya si Shine sama si kita lihat sekarang ya. Nah, yang buat kalian yang baru aja nonton channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk jangan skip iklan. Nah, ini sekarang kita sama si Cincing nih yang punya si Shine. Nah, ini si Shine-nya. Shine ini breedingannya si Koko Teddy. Nih Koko Teddy. Halo. Yo kita tutup siong tuh. udah disebut. Ya udahlah, udah tau lah background rumahnya aja ya. Nah, lihat reaksinya nih. Wow. Buset. Gede bener. Surprise motherfucker. Buset. Lihat lu. Nah, Cing, gimana Cing udah lihat home Cing? Gede banget ya. Paling besar sedunia ini Cing. Ada sedunia? Ada sedunia. Ada kan Giant itu Alaskan terbesar sedunia. Coba masuk. Coba yuk kita ketemukan ya, Iya, harus dipegang. Awas. Ini saya takutnya. Coba kok tadi. Ada oh itu. Oh ya. Yuk. Coba. Sama papinya. Ini si Sandy megang si Hong kuat emang. Apa kok tadi? Kok tadi dia pegang kok. Oh, pegang. Oke. Tadi lah. Yuk. Ayo. Soalnya dia looks ya. Lagi looks ya? Udah berhenti sih. Udah berhenti cuma masih ada baunya enggak? Mungkin ada. Mungkin. Kok maju aja kok? Nah itu dia. Nah, yuk maju ini. Ayo, mau sini. Mau mundur. Hai. Iya. Iya. Buset. Bernya jauh banget ya? Ini si Shine lagi si Hong lagi rontok ya, Ci? Iya. Lagi rontok nih kebetulan. Udah better sih. Kemarin lebih ini lagi, lebih banyak lagi rontoknya. Ini lagi kayak mulai mau ini. Nunggu bulunya. Kita mau ngobrol di mana ya? Waduh. Bedanya jauh banget ya. Gila ini jadi kecil banget. Iya. Iya kan secara Shine ketemu ini Shine. Betina kan? Orang bule Shine. Ya kecil memang kan begitu, imut-imut. Ya kali betina kalau kayak gehong. Ini aja kali yang ngobrol ya. Sana yuk. Kita duduknya santai yuk. Dari mana, Ci? Dari mana? Akhirnya kita ketemu sama Shine-nya. Hai, Shine. Belum pernah nih, Shine ketemu Hong. Hai, you are so pretty. Mau coba dikawinin? Dia mukanya kayak Lexi juga ya. Wah, wow, besanan. Jadi besanan ya. Hong, like it, Hong. Genit. Pepet terus. Buka aja kali kok, udah enggak apa-apa. Buka aja biar bagus. Makan lompat sih. Enggak. No, bininya no yang jadi cerit. Cici duduk, Ci. Gede bener ya? Gede ya. Hong. Bener Hong, ini saya lihat Alaskan Giant paling besar.
paling besar sedunia. Bukan karena bulu doang kan kok? Bukan karena bulu kalau coba yang ini. Coba dipegang kok, coba. Kira-kira kalau misalkan dia mandi ya kok ya. Kalau mandi itu dia kempes enggak atau begini? Coba kok pasti ada kempes sedikit, cuman tetap kalau saya pegang badannya ya itu ada isinya. Ada isinya. Ya. Jadi bukan cuma. Tapi dia Hong tuh enggak terlalu panjang. Berarti bukan cuma bulu. Nah, Hong, ya. Hong juga maksudnya gini, besar ini. Giant ini bukan terlalu yang apa namanya bulunya yang sampai jatuh ya. Ini tuh bulunya cuma segini. Gitu. Kalau yang lain giantnya itu biasanya bulunya panjang banget. Gitu. Berarti ini kalau misalkan ini berarti gue enggak bohong ya kalau gue bilang. Kalau ini sesuai 70, dengan body gitu. Ya, ini berat 70 masuk akal. Ini 70 kilo sih, Hong. Si Shen berapa? Shen 42,8. Kemarin sempat 48, saya udah suruh turunin, ya. Saya suruh kurangin ya. 48 ya? 48 ya. Siapa? Nengah? Nengah itu tutup. Tutup badannya. Iya, langsung lihat kagak ada ininya kelihatannya. Tapi Hong ini bulunya enggak gitu panjang. Memang dia enggak longgar lah kok. Iya kan? Enggak bulunya enggak gitu begini panjang. Dong, dari awal gua beli sampai sekarang dia begini doang. Istilahnya jatuh kayak yang panjang kayak tuh gini, cuma kan? Panjangnya cuma ini doang nih, bagian leher ke depan yang bikin dia kayak lion itu. Soalnya kan banyak alaskan-alaskan giant yang bulunya yang panjang banget gitu loh. Lah emang giant mestinya panjang apa pendek? Biasanya yang panjang. Panjang. Biasanya panjang. Okay. Umumnya ya, kita bicara umumnya panjang. Tapi ini sesuai body loh. Dia tuh mah tinggi ya kok ya? Iya, ini mah emang tinggi. Panjang ya? Iya. Matanya keren ya. Hongho punya bini. Ini bini ketiga nih. Hong, bini ketiga, lu yang bener aja. Kurang lu dua. Kurang dua. Siapa sih? Tapi ini bener. Hong ini gedenya bukan abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, coy. Bukan kaleng-kaleng. Lu lihat congornya dong. Ya, bukan kaleng-kaleng, coy. Tapi jauh banget. Dan ya, berat ya. 70 kilo ini, wow. Hong capek, Hong. Hong capek, Hong. Bedanya hampir 2 Hong, kilo. Capek, Hong capek, Hong. Hong, Hong sayang capek, Hong. Emaknya kecil banget. Hong, ini. Rambut kita sama, Hong. Warna si ini. Hong umur berapa, Ci? 4 tahun. 4 tahun? Uh-huh. Oh, belum kakek-kakek padahal. 4 tahun. Oh, kalau umur anjing Kisian itu benar dikali 7 ya? Hampir 2 tahun. Hah? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, kokok. Kalau umur anjing itu, 1 tahun manusia, berapa tahun mereka, kok? 7 tahun. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Emang benar? Kurang lebihnya perkiraan. Katanya begitu ya? Katanya begitu. Tapi secara ini nggak? Hong, lho. Jangan diprovok. Nanti kamu dicomot sama si Hong, loh. Dia nggak boleh deket sama mamahnya, nggak boleh. Keren banget ya? Iya, mantap. Ini Giant. Ini Europe. Ya. Tapi ini ada mix sama apanya kok apa? Ini sih sebenarnya semi long hair. Semi long hair. Anak-anak ya? Lexus ya semi long hair. Oh, ini semi long hair kayak gini. Ya. Itu yang di ujung Giant juga, Ci. Itu Giant. Itu Giant betina. Itu Giant betina. Hmm. Gede juga ya betinanya. Iya. Coba kita keluarin. Beneran ya? Oke okay, ya. Coba kita keluarin. Sayanya masuk ke dalam? Iya. Oke. Okay. Ah udah enggak usah. Udah. Udah. Ini saudara sama si Hong, Ci? Bukan dong. Ini dia se bloodline lah, ibarat kata gitu deh. Kayak jadi kayak uncle-nya. Dia kalau dilihat postur mukanya kan sama kan, gede-gede gitu kan. Nggak monyong gitu. Awas kok itu dihajar nggak? Iya, tapi mukanya tuh kayak singa banget ya. Iya. Luna! Eh! Luna! Luna! Ini female giant. Lu di sana, lu di sana. Itu Europe. Gua di sini. Gede banget sih dayanya. Oke. Jadi kita lihatnya biar enak view-nya. Jadi kita awas jangan deket. Jadi Hong tengah aja. Iya, yang lu di situ aja. Hong jadi ini nih. Kan ada minyak ya kan. Senang ada lama hati. Kalau digituin loh, marah. Oh marah kalau digerengin ya, namanya juga pria sejati ya kan. Ini gak takut. Buat kalian yang belum tahu, female itu walaupun alaskan, female sama female gak boleh disatuin. Sama dengan kayak male sama male alaskan itu gak boleh disatuin. Karena mereka punya teritorial masing-masing. Jadi kayak female
punya ini, kok mengandung. Female nggak boleh satuin ya, jadi mereka punya kayak teritorial ya, walaupun betul. female sama female itu nggak boleh ya. Nah mereka, ini udah gerimis nih. Iya udah gerimis, udah mau hujan, tapi nggak apa-apa lah. Terus gitu, jadi emang dari female itu nggak boleh digabungin juga ya? Kalau female sama female biasanya berantem, jantan sama jantan lebih berantem lagi. Tapi female sama female, kalau misalkan ketemunya gede sama gede, itu udah pasti fight. Kalau nggak cocok, tapi jadi, banyak ada bisa buat alfa-alfaan juga. Ada. Cuman female, nggak semua female, maksudnya gini, kalau jantan sih udah 95% deh berantem. Kalau female nggak sampai 95% lah. Masih ada yang bisa sama-sama. Makanya dia sama si Lexi berantem dong, memperebutkan siapa sih? Kok jadi kalau misalkan ini dikawinin ya, misalkan kan aku nih mau besanan nih sama si Cing-Cing ya? Iya. Kalau si Shine dengan Silver sama dia Red, ini kalau dikawinin jadi apa ya kok ya warnanya? Jadi malamut. Kan malamut. Gue juga tahu kok masa saya jadi pom. Iya, jadi ya, si Koko juga ganteng-ganteng bikin foto pas juga nih ya. Nenek-nenek juga tahu. Kan. Aduh. Kualat kan Koko kan. Ayo Pak, tuh jadi warnanya apa oh, gitu? Oh, warna. Nah, kalau warna ini ya bisa keluarnya hitam putih bisa keluar. Hitam putih. Hitam putih berarti TV zaman dulu. Iya, aja. Nenek-nenek begitu loh. Hitam putih bisa keluar atau coklat putih. Nah yang abunya begini dia kalah. Oh berarti dominan warna. Dominannya ini. Pasti ini karena okay. Kan ini warna red kuat, kan? Ini warna red white sama black and white. Gitu. Tapi ada bisa nggak menutup kemungkinan keluar. Cuman faktor pasti lebih banyak yang hitam putih kalau nggak yang coklat putih. Terus kalau kayak gini nih ya bapaknya gede nih. Ya. Terus istrinya tuh yang lu ngapain Hong? Istrinya standar. Gawe sama Jayan. Hong mau ngapain? Lu sih kalah gede lu Ci. Hong ya iyalah Hong. Nio kan mah. Hong kok? Dia nggak berasa badannya gede kali ya? Hong, gile lo. Woi, mau ngapain? Oh, muter doang. Muter balik. Lanjut. Ya, iklan. Maksudnya kalau kayak gini gede, dia kan berarti dia Eropa kan, kok ukurannya standar ya, maksudnya untuk alaskan. Nanti anaknya lebih dominannya ke si ininya atau ke si. Jadi sebenarnya gini, nanti akan keluar itu juga ada variasi. Ya, ada yang besar, ada yang middle, ya ada yang seperti standar. Tapi biasanya mungkin nggak akan setinggi Hong. Nggak akan segede Hong. Ya, tinggi bisa. Tinggi. Cuman pasti di bawah biasanya ya kita bicara umumnya ukurannya nggak akan segede Hong. Ribet banget sih. Gitu. Dia mau sombong nih badan gua gede gitu. Ya udah jadi guling aja ya. Jadi kapan kita mau melaksanakan perkawinan silang ini? Next ya. Jadi nanti perlu dikasih apa? Perlu dikasih mas kawin apa? Ntar gua siapin tanjidor. Ya ampun. Itu anak singa. Jadi tunggu ya guys. Nanti setelah ini. So mungkin, stay tune. Siapa yang mau lihat si Shine kawin dengan Hong? Iya. Ya kan? Siapa yang mau lihat Koko kawin? Itu jangan. Ngomong-ngomong kalau misalkan pelihara anjing Cina ini susah nggak? Susah nggak ya? Enggak sih, sama lah kayak Cici ngerawat yang lain, sama berbulu, sama repot, sama mahal, sama perawatannya sama. So delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change. You break your back to me. Jadi sementara itu tadi dia jawab belakang. Sementara ini kameramennya dipegang sama diambil alih sama istri aku tadi. Bayarannya mahal loh. Request to candle. Biar ke Korea maju. Mantap. Terus tadi lagi ngomong apa ya? Kita lagi ngomongin besanan. Oh, lu mau begituan cepet lu. Iya. Besanan. Kalau kawin aja cepet dah. Tadi terakhir kan ngomongin kok tadi kapan kawin. Oh. Ci, jangan kok tadi dong, kawin lagi dong kalau gitu. Lu bayar maharnya ke gue nanti. Itu si Hong. Sini, Kong. Kok Kong? Eh, Hong. Hong. Iya, salah. Hong enggak bisa di situ. Hai guys, gini nih. Kok Hong lidahnya berdarah? Gimana konten? Di konten ini ya. Di konten ini nih kita lagi ngevlog dua cici cantik yang punya alaskan Malamut. Alaskan Malamutnya juga keren-keren ya.
Joy. Shen ini beli sama Koko ya? Iya. Oh, pantesan ya. Oh, gua juga ngomongnya kan keren-keren dua-duanya. Enggak apa-apa lah, ini kan gini, ini kan ponakan ya. Bukan soal anjingnya. Tapi kan cara kita with heart loh. Iya. Ya. Kita sayangnya. Gua mau nanya dong. Kalau kayak Jayan gini ya, biasanya perbedaannya kan yang udah pasti kan size-nya sama yang alaskan biasanya, ya. Umumnya. Cuma biasanya ada kelemahannya nggak sih, atau kayak gampang capek, atau gampang panas gitu, atau apa gitu loh? Ada kelemahannya nggak? Iya. Gini, kalau misalkan emang untuk giant ya, dia butuh AC yang butuh AC ya. Terus kalau misalkan, Reni, gue jawab lo. Udah. Ya. Jadi gini. Kalau misalkan giant itu kan besar, terus itu otomatis kan bulunya panjang, ya. Dan dia pasti cepet ini ya, cepet. Capek, karena apa? Karena kepanasan. Itu kalau giant. Giant. Kalau Suneo. Hah? Kalau Suneo. Ini anak buta. Lu mana nanya sama dia? Doraemon juga pulang. Kok bentar. Piak. Terus. Ya satu ya pasti lebih capek dan ini ya lebih cepet. Maksudnya lebih cepet capek karena bulu. Terus kondisi kalau di Jakarta kan tidak AC terus. Nah kalau bedanya sama ini juga sama-sama harus dingin, cuman bisa lebih kuat aja gitu. Ini gimana ini? Udah panas deh. Masuk dulu ya Hongnya ya. Saya sambil ngobrol tapi Hongnya masuk dulu. Masuk dulu. Udah nggak tahan. Nah, ini kayak gini ya kok ya. Udah nggak tahan. Bentar doang. Sebentar dia aja udah keluar. Nggak tahan. Karena kan dia emang udah biasanya di sana juga. Ya AC ya full ya. Udaranya juga di sana mungkin dingin, ada winter kan ya. Oh, di sana ada. Emang itu anjing dari mana sih? Dari Cina. Masa coba suruh ngomong Mandarin? Ya, lu dong ngomong sama dia. Coba, lu ngerti kagak? Ngerti kagak? Eh hiao. Di Cina lah. Udah, closing atau udah? Ya. Udah belum ini? Udah. Lagi mau tanyain, gitu aja. Ya pokoknya nanti next-nya Koko, nanti Shen datang lagi tapi Shen jangan galak-galak ya. Ini mamanya nggak diapa-apain, ini manja banget manja. Ternyata. Oke, okay, nanti mamanya nggak boleh deket-deket sama yang lain. Mamanya nggak boleh deket-deket sama yang lain, ya. Jadi gitu. Oke, okay, kalau gitu, kita tenangin diri dulu. Nanti pas mau kawin, kita kesini lagi. Oh iya, iya. Bisa jawab ya? Iya, lucu ya. Lucu bener. Kalau dia jantan mah enak ya kawinin sama si Lexi, kalau Lexi nggak itu ya. Iya. Sama tuh ya. Silver. Oke lah kalau gitu. Apa? Kerja dong. Gimana nih? Kerja dong. Biasanya kan gue ngebawel ya. Iya. Terus ada yang megangin. Sekarang gue yang megangin, gue yang ngebawel juga. Jadi gimana ya? Jadi Koko Rio mesti, ini mesti punya kameramen kayak gini. Iya. Ya, Koko Rio ini mungkin grogi ya, ketemu cewek-cewek cantik. Iya, betul. Mungkin. Biasa. Udah deh, ngomong ini gak usah dihitung. Ya udah, gitu aja vlog di Highlander ini. Next-nya kita bikin apa lagi, nanti tungguin aja. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, komen, share, dan subscribe. Ya, kalau ada yang mau tanya apa? Habis. Kan udah habis sih. Ya, ditonton sampai habis. Ditonton sampai habis ya, guys. Gak pakai skip. Anti skip iklan. Oke. Anti skip iklan ya. Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe. Mantap. Terus host gue bagus nih. Bagus kan? Komennya tolong ya, komen yang bagus ya. Komen yang bagus. Sudah sih, bye. Oke, bye. Matinya mana? Ini. Celup aja di air.